semuanya, kembali lagi di channel Box of Indonesia. Gue Artes atau siapa ngeliangat. Nah, kita kali ini mau ngajarin Kak Acip atau Rasif Mutas cara main Tower of Hell ya. Iya kan Kak Acip ya? Pintu keluar di mana? Pintu keluar. Atf 4 tapi jangan ya, nggak bisa. Nah, tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol bell yang di sebelah tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga nge-follow Instagram URI, yaitu URI11. Karena kita bisa swap up ya guys, itu 10.000 follower. Makanya follow, sama juga subscribe ke channelnya Kak Acip atau Rasif Mutas, nanti linknya ada di deskripsi. Makanya subscribe. Langsung kita ke videonya. Nah, ayo Kak Cip sini, naik tangga. Nih, naik tangga tuh ada dua cara. Ada banyak cara. Satu naik sini nih. Oke kan? Yeah. Satu lewat sini. Nah, kalau mau cepat gini, namanya ladder flick gitu. Tapi susah. Enggak usah. Jadi tuh kayak gini, sambil nengok kanan sambil lompat. Oh. Pelan-pelan. Kalau baru awal pelan-pelan. Nah, di sini enggak usah lurus. Ini ke sini aja. Tuh. Oh, shortcut channel. Iya. Yeah. Ini ke kiri. Awas. Iya. Padahal biasanya sih gua bisa, cuman karena lagi di record sama lu gua nervous. Level 5. Oke. Okay. Tuh, itu dimainin sama adik gua. Oh. Jadi gimana? Katanya jago. Sumpah. Kalau main climb time. Nah, ini sini sabar, jangan lompat dulu. Nah, ini arah kanan dikit. Nah, arah kanan dikit biar enggak kena isi tuh. Nah, ini bisa lewat atas, bisa lewat kanan. Nah, tapi kalau gua lewat sini nih. Sabar, lewat sini, lewat kiri aja, Kak Cip. Oke. Okay. Lewat kiri, lurus ke sini. Udah kan? Oke. Okay. Nah, ini mau pakai ini pakai si vlog aja nih. Ini lurus sambil gini ke atas itu. Nah, okay. Ini lurus aja. Ya ampun, gue kok jago banget, Tes. Nggak jago kan? Jago kan? Iya. Tuh, gampang banget. Nah, ini liatin gue dulu nih. Ini pokoknya lompat pas bagian kosong itu depan Kak Cip. Biar pas lompatnya tuh di situ terus lompat lagi. Ini gak usah pakai si vlog, gak apa-apa. Nah, lompat. Nah, ini lompat lagi ke depan. Lompat ke depan. Jantung gue berhenti lagi. Tadi sedetik. Nah. Sedih. Ya udahlah, kita skip aja ya. Mumpung di VIP server, kita skip aja Kak Cip ya. Ini lompat sini. Ini sebenarnya bisa nih, ini miring pakai si vlog. Nah, gitu. Okay. Nah, udah kan gampang kan yang bagian sini kan? Iya, yang ini gampang. Tadi yang merah tuh gua belum bisa. Iya, ya, mungkin belum hoki aja kali ya. Kayak masih santu ini. Ingat pas lompat tanspasi. Nah, pas di situ ya tanspasi aja. Ya Allah. Kenapa sih ada game hobi? Kenapa ya ada game hobi di dunia ini ya? Karena ya. Orang tuh pingin susah gitu lah. Enggak, gue pengen deh simpel-simpel aja gitu. Kayak melihara pet gitu, gak ada. Ya tapi kan semua orang kan beda-beda gitu ya. Iya sih. Pemain hobi ngomong, ih kenapa harus ada game Adopt Me sih? Nah, atau iya juga kan ada sih. Game Brookhaven sih? Gitu Kak Cip. Ayo Kak Cip, pasti bisa. Jadi ya kalian coba komen di bawah ya guys ya. Kalian lebih milih game hobi atau game simulator kayak kayaknya kalau di channel gue sih kayaknya udah ketahuan jawabannya apa deh. Belum tentu. Kita coba aja lihat. Oke, okay, kita buktikan. Atau simulator atau game hobi, simulator atau role play. Kalau gua itu milih gamenya semuanya sih ya. Iya sih. Tapi jujur gua pernah ada di fase dimana gua menikmati hobi tapi climb time bukan Tower of Hell. Hehe. Oke. Ngerti. Ini karena mungkin Kak Cip nge-stuck di situ, ini gua skip aja ya. Oke, okay. Kamu kok baik banget sih sayang. Iya. Ben. Wah, ini kayaknya level satunya aja udah susah. Oh, man. No. Ini gua benci level ini. Sumpah ini gua benci level ini. Jujur. Kenapa? Gua benci. Gua benci ini. Bener-bener gua mati mulu soal di sini. Ya Allah, kayak kakinya tuh kena mulu ya. Iya tuh. Guys, ini kayaknya bagian sini kita skip aja lah ya. Kak Cip, lihat di kanan ada berapa tower? Berapa stage? Astagfirullahaladzim. Dari warnanya aja ada warna-warni gitu. Terus ada 40 kita, stage. Astaga, ini stage. Buset dah. Ini main Tower of Hell apa lomba mewarnai? Banyak amat itu warnanya. Oh enggak, ini Tower of Hell. Tapi kita tersiksa. Ya ini bener-bener gak usah kayak gini-gini aja. Gue udah tersiksa kok, Tes. Oke, okay, tapi kalau misalnya gue bisa, gue dapat 5-10 ribu Robux. Iya, tapi kayaknya waktunya aja gak cukup 17 menit. Gak bisa minta di stage skip stage gitu. Kalau kan gak nyampe atas itu, cuma di skip doang. Coba gue mau skip stage. Skip stage, gak bisa, gue doang yang bisa.
VIP server owner doang yang bisa. Iya. Iya. Mau curang. Ya? No. Dan siapa gua lock sih? Ajib di mana? Jangan sedih, lihat aja tuh di paling bawah yang warna oranye kayak tai kotok. Kayak nanya lagi lu, Ajib di mana orang lu bisa lihat? Ya kan sebagai teman yang baik nanya dulu gitu. Ya ampun, itu gimana sih harus pakai siflok? Gua tuh kebiasaan nggak pakai siflok. Ya, widi orang jago nggak pakai siflok ya kayak ini kayak Bang Yasfi. Yo, Yasfi kun kan dulunya siapa yang ngajarin teh? Oh iya, pantesan jago ya, tapi maafis kok gue menang. Ah. Ya bukan gue juga sih yang ngajarin dia, enggak tahu siapa. Gak lah, gue bercanda ya guys ya, itu hanya itu Evan, gue ngomong itu karena itu emang kita sering ngobrol gitu ya guys ya, jadi jangan ya you know lah ya. Iya. Soalnya di-cut sama editor lu nanti yang itu. Ah ya terserah, udah ngomong panjang-panjang lu nanti di-cut. Tes lu mana itu, lihatlah di paling bawah kayak itu kotok. Let's go adik, start. Ayo. Nah kita ulang ya nih, kita ajarin aja dari sini ya. Nah ya sini Kacip, lurus ke sini. Nah sini naik tangga doang loh. Nah. kalau boleh jujur sama teman-teman yang lagi kacip nonton video ini kita rekordan jam 1 malam ya guys ya, setengah 2 jadi, sebelum sahur. Oke, setengah 2, jadi ini antara gua kesel terus juga udah gak fokus jadi satu ya. Bahkan ya ini kasihan juga guru kita udah ngajarin kita guys, jadi kita harus semangat. Nih Kacip di sini, itu kalau kita okay. Jalan, lasernya kalau misalkan laser di belakang kita lompat aja nih, lihat ini ya. Kalau misalkan kita di sini, laser di belakang kita lompat aja, harus lompat ke atas sini, bisa stop di sini. Bisa begitu? Iya. Oh. Nah lurus, ingat om, lompat ke depan. Oke. Gue nggak mau mengecewakan lu sebagai guru gue ya. Guys btw, ini gue nggak kesel ya guys, ini gue nggak kek. Gue ngeliat orang tersiksa itu ngakak. Ya ampun, ini udah jam setengah 2 gue teriak-teriak ini, ya ampun. Coba gue gak diusir dari kosan gue ini. Aduh. Di perfect view lagi. Di perfect view. Ya ampun, gue kenapa sih harus dijadikan bercandaan gini. Aku akan menghukummu. Gue tuh orangnya paling gak bisa diledekin tes. Jadi kalau udah diledekin gue langsung on fire nih. Iya cobain. Supaya gue gak disengaja loh itu loh. Emang gue bodohnya beneran bodoh guys. Udah gini Kacip, itu gak perlu gitu. Jadi kayak kalau misalkan lasernya baru maju, Kacip di belakangnya laser, langsung jalan gak usah lompat. Nah langsung lompat ke atas. Oh oke. Bisa begitu sebenarnya. Alvin, kamu kenapa di bawah terus ini Alvin? Kamu mau ngikutin aku ya noob? Sumpah. Pegel bang katanya. Ya ampun kamu pegel. Ayo sini Kacip. Aku bisa. Ini mas ada 1, 2, 3 kali lagi. Ah kurang ajar nih game. Ini lurus ini ke bawah. Ke bawah, terus ke depan. Jalan aja. Tapi tunggu lasernya di belakang. Aduh, gue pengen kesurupan deh. Tolong dong setel lagu slang seru. Oke, gue udah bisa nih sekarang. Widih. Iya. Kenapa spasinya udah gue pencet? Ah. Itu udah pencet, tapi kajian udah mundur lagi. Aduh. Ini ke sini. Lompat ke sini ya. Oke, sebentar dong. Udah tahu on nih. Widih, langsung bisa ini ke bawah. Nih sabar, langsung ke bawah, lompat ke atas, langsung lompat ke atas sini. Oke. Widih, om. Ah, ayo ke atas. Atas. Nah, ini bisa. Ini gampang lompatan biasa ini. Widih, kacit. Gue cuma pengen ngasih tahu aja, ini ada 39 stage lagi. Gue cuma pengen ngasih tahu aja nih buat para penonton nih, satu stage aja gue ada berdarah. Nih kacip inget ya, ini biasanya jalan pas udah nyampe lompatan di sini, tahan spasi, W-nya kayak di tap gitu. Tes
tes, sumpah gue ngulang lagi dari awal. gue harus melewati tadi cilaser 4 biji itu. Gue lemes. Ya Allah. Yeay. Baik, Kacip, ini karena terakhir gue beli semuanya aja ya. Speed, visibility, low gravity. Tapi fogging enggak? Yang fogging enggak usah, sama negatif enggak usah, lengthen sama extra time. Nah, hah? Kok gue tiba-tiba kok jadi ini wah. Nambah satu. Ini Kacip jadi enggak perlu meninggal di sini, lompatnya lebih tinggi tuh. Salah jalan gue. Loh. Kok tetap bolong? Ya iya emang bolong. Tapi enggak meninggal. Enggak tadi gue. Ya tapi enggak meninggal kan? Iya enggak meninggal. Ayo sini Kacip, gue tunggu di sini. Di mana? Gue masih di ijo dan terjatuh lagi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya ampun guys, coba ya kalian beri komentar. Emangnya sesusah itu kah belajar Tower of Hell? Guys, kalau misalkan Kacip setuju dia buat konten Tower of Hell yang challenge, kalian bisa spam di video terbaru ya Kacip hashtag Rashif Obi ya di Allah. Video terbarunya. BTW Kartes, aku pengen nanya deh. Ya kenapa Kacip? Ini itu ya game Obi itu siap game pertama Obi apa sih, kenapa ada game ini gitu? Jadi itu gini nih, jujur ya, Tower of Hell itu sebenarnya dibanding berapa tahun yang lalu itu gampang. Obi nggak ya? Obi misalnya 5 tahun yang lalu tuh susah pakai banget sampai gue stres. Tower of Hell tuh nggak ada apa-apanya susahnya, jadi ya wajar lah. Jadi kalau dulu tuh benar-benar orang nggak suka Obi karena emang benar-benar susah, nggak ada benar-benar jago. Eh Kacip bisa lompat sini Kacip, nah jago ke sini, nah ini jalan aja ini, ayo. Oke. Ayo ini gue sama ke shift lock apa kalau yang ini. Nah aman kan, enak kan, lompat ke sini. Ayo lompat, nah ini ke sini. Ini mah, nih kalau ini mah kayak nggak usah gue ajarin, langsung ke kiri aja. Mau kiri mau kanan sama aja. Kalau aku mah lebih milih kiri ya, nggak tahu kenapa. Padahal gue lebih suka kanan ya, karena kanan itu selalu benar. Karena kanan itu right dan right itu benar. Kacip, itu ya situ juga bisa sih tapi kelamaan. Ayo sini Kacip, ke sini. Nah, oke. Ini ke sini. Oke, udah. Bisa yang warna hijau nih. Nah, ya ampun waktunya dicepetin dong. Nih kita ke sini, ini lompat langsung ke depan aja karena neonnya udah nggak ngebunuh. Nah ini langsung lompat ke sini. Ayo Kacip. Nah oke, dikit lagi. Dia diem karena fokus ya, ini ke sini aja. Nah kita ke sini. Sumpah gue fokus banget padahal udah pakai power up ya. Ya Allah ya, ini sambil lompat aja gak apa-apa. Sambil lompat boleh, sambil gak lompat bebas. Karena udah pakai power up jadi santuy. Ini gak usah pelan-pelan Kacip. Nah ayo kita ke sini. Let's go tes. Ini aja nih sini. Nah ini kita ke sini. Jalan kaki aja, lompat sini. Ah, gue itu kebayang sih kalau misalnya nggak pakai power ups itu gue udah fix meninggoy sih pasti. Iya. Itu emang lumayan susah kok. Nah kita kesini Kacip ke atas. Ingat ini, ingat liatin kakinya ya, ini harus kita nge-landing di bawah. Oke. Liatin kaki. Nah oke, bagus Kacip, langsung aja ke atas. Wah itu kalau misalnya nggak pakai power ups harus ada di tengah-tengah itu tes. Iya, tapi itu terus sebenarnya lebih gampang dibanding yang dikira. What the heck. Ayo. Berhasil lagi. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tower Kacip. Ya tapi pakai power ups gue gak. Ya pokoknya nanti kayaknya gue mau lagi deh belajar, boleh gak tes? Ya boleh. Kalau misalkan kalian mau part 2 kalian bisa klik tombol lagi sebanyak-banyaknya dan komen hashtag part 2. Berarti kalau kita Kacip udah menang berkali-kali, video sampai situ aja. Maksudnya nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe juga. Dan jangan lupa jangan lupa Instagram URI yaitu URI_X. Karena kita dari bisa swipe up ya guys ya, makanya di follow. Dan subscribe juga channelnya Kacip atau Rashif Muhtas, linknya ada di deskripsi. Makasih semuanya. Dadah. Terima kasih sobat URI. Bye.